Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini saya akan memperkenalkan produk baru dari Petrosida Gresik. Namanya Permifos Double Kill 555 SE. Ini double kill, mungkin ini maksudnya menggunakan dua bahan aktif, yaitu Chlorpyrifos dan Sipermetrin. Sebanyak Chlorpyrifosnya 500 gram per liter, atau kita nyebut EC itu, dan Sipermetrin 55 gram per liter. Ini termasuk tinggi nih. Kalau apa itu yang namanya ya sitrin aja cuma 30 gram per liter Sipermetrinnya, terus Sidametrin cuma 50 gram per liter. Lah ini Sipermetrinnya aja udah 55 gram per liter, sama Chlorpyrifosnya 500 gram per liter. Chlorpyrifosnya juga tinggi dibanding dengan Sidalaku atau Dusban. Dusban itu kan Chlorpyrifosnya cuma 200-an gram per liter atau 200 EC. Ini udah Chlorpyrifosnya tinggi, Sipermetrinnya juga lumayan tinggi. Ini hama sasarannya ulat. Tapi pada prakteknya sini kan daerah padi. Kalau dua bahan aktif seperti ini digunakan untuk membasmi wereng dan walang sangit. Padahal tidak recommended untuk wereng, soalnya ini modelnya daya bunuhnya itu knockdownnya tinggi. Knockdownnya cepat, itu cepat mati, tapi apa efek setelahnya itu, jadi telur werengnya jadi cepat menetas. Jadi kalau disemprot hari ini, brus itu werengnya pada jatuh ngambang di air, tapi 4-5 hari lagi werengnya banyak banget, dan akhirnya beli lagi, semprot lagi, beli lagi, semprot lagi, beli lagi, kayak gitu terus. Tapi petani biasanya senang yang seperti ini. Kalau disemprot banyak yang mati, daripada disemprot dengan insektisida berbahan aktif imidacloprid, itu kan lembut ya, jadi knockdownnya kurang cepat, dia kurang puas. Ini nggak ampuh, nggak manjur, jadi akhirnya ya salah kaprah. Ini sebaiknya tidak digunakan untuk wereng, tapi akhirnya malah jadi favorit untuk wereng. Ya, selain Permifos, sebelumnya ini ada Sunkill dan Starban, terus Kombitok, terus Nurel, itu juga menggunakan dua bahan aktif Chlorpyrifos Sipermetrin. Lah ini Sunkill, ini galau, ini botolnya gonta-ganti. Kadang ini, saya juga bingung. Ini katanya lebih ampuh, yang botol yang bumbung lebih ampuh dari yang ini. Ada yang bilang ini lebih ampuh daripada botol bumbung. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada Starban, juga menggunakan bahan aktif Chlorpyrifos Sipermetrin, lebih tinggi lagi nih. 530 gram per liter dan 55 gram per liter. Ini lebih tinggi lagi. Kalau Sunkill juga tinggi nih, 590 EC. Ya, soal harga ya kurang lebih sama lah ketiganya ini, tapi masih jauh di bawah Nurel. Nurel mungkin sekarang yang 100 mili 30 ribuan, ini ya masih kisaran 25 ribu ke bawah lah. Ini masih terjangkau untuk petani di sini. Ya, ini sebenarnya ini untuk ulat ini ya. Ini gambar juga kopis untuk ulat perusak daun. Tapi kalau di sini di padi, ini malah untuk wereng dan walang sangit. Kalau walang sangit ini satu tangkinya 3 tutup yang kecil. Ini udah lumayan bagus kalau untuk walang sangit. Kalau untuk ulat wereng juga 3 tutup per tangki 14 liter. Ini satu tutup kurang. Sebenarnya ini 3/4 tutup udah cukup, tapi saya pernah pengalaman seperti ini. Mbah, ini telung prapat tutup saja. Lah si mbahnya itu menangkap 3 atau 4. Akhirnya dikasihlah satu
tangki 4 tutup besar ini. Wah, ya ampuh banget. Padahal saya bilangnya 3/4. Ya, saya juga salah. Harusnya 1 tutup kurang gitu aja. Ya sekarang kalau saya ditanya yang botol yang besar kayak gini, dosisnya berapa? Enggak lagi bilang 3/4. Ya, satu tutup gitu aja. Soalnya ya kayak gitu. Kalau saya bilang 3/4, nanti ditangkap 3 atau 4. Ya. Ya sebenarnya sih sedikit over, tapi ya. Lebih bahaya lagi kalau bilang 3/4, lebih over lagi. Ya, mungkin sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel saya.